Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni 22 hari bulan. Aisyah tak tahu kita akan raya esok ke lusa. Aisyah tak keep track. Biasa check dulu. Aisyah tak nak terus hentam je. Aisyah baru bangun tidur kalau korang tak tahu. Raya Aidilfitri 2020. Kita akan raya esok 23 hari bulan. Sekarang 22 hari bulan. Jadi, bila saya bangun tidur, mata saya, muka saya semua membengkak. So, korang jangan risau. So, kita akan kemas rumah untuk raya. Kita orang tak ada langsir raya. So, kita just akan cabut langsir lama, pasang langsir yang dah basuh. Tapi, kita akan start dengan bilik Aisyah. Tapi, Aisyah ada benda menarik nak tunjuk kat korang. Ni bukan sponsor. Aisyah beli sendiri. Tapi, Aisyah percaya benda yang baik perlu dikongsi. Vacuum ni, harga dia dekat Shopee macam RM150 dan RM150 untuk vacuum adalah sangat-sangat murah. Dan saya cakap dengan korang, vacuum ni power suction dia lagi kuat daripada vacuum macam yang lama. Dan saya tak menyesal saya beli. Lepas tu dia kecil, so kita senang nak zoom. So saya akan letak link kat bawah kalau korang nak beli. Tapi korang mesti mak korang bising sebab kenapa tak cakap sebelum raya? Boleh mak guna untuk raya. Sorry mak, I do better next time. Okay mak, kirim salam mak. So Aisyah akan start kemas bilik dulu. Aisyah ada air, korang Aisyah risau dulu Aisyah, sebab Aisyah sentiasa ada botol air supaya Aisyah senang nak minum air lepas sahur apa semua. So jangan kelam, relax, okay? Dan Aisyah ada McCafe malam tadi punya. Kita orang siapa tengok video Musin kan ada drive through McDonald's. So kita akan bersihkan bilik Aisyah dulu dan kita akan keluar pergi ruang tamu yang tukar langsir yang online. Langsir Aisyah, cadar Aisyah, saya takkan tukar sebab masih baru tukar macam minggu lepas ke, saya tak ingat. Let's go. Tapi Aisyah rasa first kali Aisyah kena tukar kepada baju yang lebih loose, selesa, menarik, best. I miss those California nights with you. There's no way I could get over you. I'll go way too fucking drunk with some girls. If you were ugly, I'd told you straight up when you were like two. Muka Aisyah bila kemas tak boleh belah betul. Aisyah baru perasan Aisyah record ke. Sorry korang kena saksikan itu. So untuk screen desktop kita akan pakai ni. Dia sebenarnya ada kain di dalam ni tapi saya tak suka sebab kain dia tak absorber. So kita akan guna microfiber cloth. Aisyah nak bersihkan cermin dan Aisyah tak jumpa Aisyah pakai spray cermin. Sepatutnya semua cleaner dalam bilik Aisyah tau. Cara Aisyah untuk pastikan Aisyah macam always lap-lap bilik Aisyah kan, ialah dengan ada semua cleaning agent dalam bilik. Ini boleh hapuskan virus even COVID-19. Dan Aisyah beli dekat NSK macam RM35. Ini serai wangi alau serangga. Ini untuk kemas katil. And then korang pun tahu sebab setiap kali Aisyah buat video vlog akan ada random penyapu kat tengah-tengah bilik. Sebab Aisyah memang simpan penyapu dalam bilik supaya Aisyah sapu bilik hari-hari, faham tak? So bila Aisyah tak ada Aisyah punya spray cermin, Aisyah jadi annoyed sebab Aisyah tahu kan dia jambik. Tapi dia tidur lagi. Sekejap ya guys, ada gangguan. Kita nak tolong orang. Okay, so sekarang ni I dekat dashboard. Yelah sebab yang tu susah. Dia kena balik semua. Malas nak cakap. Pertama kau malas-malas lagi Aisyah. Bagi. Bagi. Ijah nak nyanyi. Keluar. Ijah hari ni dia pergi bagi makanan dekat gelandangan. Kan ada makanan kan ke barang keperluan? Makanan. Ijah buat video ke? Taklah.
dengar ni. I like cuma mak. Cuma cakap sekali tu dengar. I suka tiga. Sakit. Dah berapa hari dah? Tiga lah. Ulang. Sakit aku kata. Ija dah kahwin. Tak nampak lah. Dah lah halus. Tak ada duit nak beli yang tebal guys. Beli halus je. Tadi dia belilah yang tebal. Tak apalah. Biar je lah. Kenapa kau tak ada duit? Tengok. Bawah dia ada nombor tak? Tak puasa. Aduh. Dija ni. Asya ni dah ngantuk lah. Pula dah. Dah lah tengah kemas bilik. Kemas bilik pun baru kemas meja je. Kau kata nak kemas rumah tu mana? Yelah nak kemas lah ni. Tapi dah ngantuk. Berlalu ya sudah Ramadan. Sebulan berpuasa. Dan ini adalah satu yang kita perlu take. So bilik Aisyah dah siap, sekarang kita akan pindah ruang tamu. Sekarang dah lepas berbuka, Aisyah banyak menangguh, macam tu YouTube, macam tidur, macam rehat. Jadi untuk ruang tamu ni, simple je. Tak ada apa Aisyah nak ubah kecuali Aisyah tukar langsir. Langsir ni, fun fact, tak pernah cabut daripada kita orang start pindah sini, masuk sini. Maksudnya Aisyah rasa macam hampir 2 tahun. Tak cabut. Kita akan cabut. Now, saya tengah cabut dia punya ni. Okay. Patutlah langsir ni hari tu tersangkut-sangkut sebab ada, dia ada dua beza tau benda ni. Satu untuk lining, satu untuk langsir tebal. So, dia campur. Ada setengah pendek, setengah panjang. Saya tak tahu kalau faham ke tak. Tapi, Aisyah rasa tu menjawab persoalan kenapa keadaan langsir depan ni buruk. Sebab ada orang pasang salah partner. Faham tak? So, kita tak boleh pasang langsir terus sebab ayah saya tengah tidur kat bilik yang ada langsir tu. So, saya tak nak kacau. Jadi, kita just akan lap-lap perabot-perabot yang ada. TV ni dah lama tak berlap sebab tak ada siapa tengok TV kat sini. Lepas tu, kita akan vacuum, mop last. Mop bila semua bilik dah settle, baru kita mop. Korang tekan je kat sini. Siapa nak tolong saya kemas rumah? Ini ada kaki ni nak basuh. Tukar lain. This is all basuh. Alas kaki terlalu jarang basuh. It's dirty already. Kat bahagian ni, bahagian yang kita orang tak guna. Kerusi ni tak duduk. Jam ni tak tengok kecuali ibu. Basically bahagian ni useless. Ni hasil kita vacuum tadi. Kekurangan dia, dia punya storage untuk sampah kecil sangat. So, korang kena selalu buang habuk dia. Beli. Okay.
Ibu cakap macam tu syarat dia. Saya nak dia wangi. Saya tengah call Lija FaceTime. Oh my god. Lija jawab. Lija, ibu cakap dah nak ke 10 dah. Eh, tahu ni balik. Tu kat KL lagi tu. Kau nak kaki kan kau? Betul lah, saya nampak bunga raya dekat lampu jalan. Bye. Jangan lambat. Aisyah nampak bunga raya kat lampu jalan kat KL tu tak? KL kan ada tiang lampu dia kan bunga raya kan? Ija keluar, dia start dia balik sebelum pukul 10. Tapi dia tak balik lagi. Dan Aisyah tengah membatu api ibu supaya balik nanti. Ija kena marah. Ija ke malu ah. Betul je. Ija. Ija kan saya duit raya RM50. Baiknya Ija. InsyaAllah rezeki dia ibu lah. Ibu nangis ke? Kecil Ija. Dia tak pernah nampak orang berlain-lain. Macam ayah macam nampak ke seorang dua je jalan kan. Tadi ramai. Tapi tadi lepas diorang datang bagi makanan tu, tiba semua keluar. Tadi lah ramai sebab tadi diorang pergi jalan pergi kasih ke diorang. Itu dengan kereta. Tapi macam kau tak santa lah diorang tu. Lepas tu tadi ada orang tu dia kerja tau. Dia guard tapi tak dapat rumah. So dia duduk tepi jalan? Itu buat kau sedar macam apa yang kau ada terlalu mampu lah. Ya. Lepas tu tadi masa menteri kat traffic light pun ada orang masa ketuk tingkap. Dia minta RM1. Kau bagi ke? Dia bagi lah tadi. Sebab dia tak ada besar. Lepas tu dia bagi dia. Dia tak ada lah kasi RM1 je, kasi dia RM20 lah. RM1 dia nak beli apa, nak makan apa. Kat mana KL? Sebab kalau dia macam, kalau dia kasi RM1 je tau macam mesti ramai lagi orang akan kasi dia duit kan. Tapi kita tak tahu banyak-banyak dia minta tu berapa yang dia dapat. So dia kasi je lah. Daripada duit tu ada kat dia, dia beli benda lain yang tak perlu, faham tak? Macam bagi dia orang, ada orang yang tu, memerlukan lagi. Memerlukan, tapi bagi dia benda tu kehendak je. So dia orang lagi deserve that money. Dia ada burus kecil kat depan ni, burus besar kat belakang. So senang kalau kita nak bersihkan bucu-bucu macam ni. I miss those California nights with you. There's no way I could get over you. Don't even compare to. I miss those California nights with you. There's no way I could get over you. Ok,
Okay, sekarang dah pukul 12 and Aisyah finally siap. Cuma Aisyah belum pasang langsir. Sebab Aisyah cakap tadi, bilik yang ada langsir, Aisyah tengah tidur. Jadi Aisyah tak nak kacau. Aisyah dah mop the whole house. Tengah tunggu kering. Wow, berkilat-kilat. Okay, thank you so much for watching. Bye guys. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Maafkan Aisyah. Salah silap Aisyah. Minta maaf. Bye. Yeah, both got the kind of crazy shit that we both call love until I turn asleep.